Yo, Wangsaf teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga ke stasiun Palur di area segitiga pembalik Solo Balapan. Dan yang nampak di sana adalah bis wisata Bang Mayapada. Nah, bis tingkat terbaik di Solo selain yang itu loh, yang apa tuh, yang kayak bis Holland tuh yang merah. Nah, kembali ke topik. Ini saya updatekan per tanggal 4 Mei 2022. Dan pas H+2 Lebaran ya. Ini di sini sudah nampak perbedaan yang signifikan. Nah, yaitu sudah terpasangnya buat penyangga kabel-kabel kelistrikan yang kayak besi-besi itu yang di bawah itu rencananya akan dipasang di sini, di tiang dua ini. Di tiang sini sudah dipasang nih. Nah, terpasang. Bentar, tak berdiri dulu ya, biar gampang. Ada itu di sana tuh peron utara stasiun Solo Balapan yang jalurnya hampir penuh terisi kereta. Ini nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Saya sudah agak lupa apa saja komponen di kelistrikan elektrifikasi lintas itu. Nah, ini besinya saya tontonkan. Ini harusnya baja ya bahannya. Coba saya anu. Iya sih baja nih. Nanti dipasang di atas ini. Di yang dua ini. Terus itu di sini ada kayak buat pemancang tiang biar enggak menceng atau enggak apa ya, menceng, enggak miring. Nah, kayak ini kan sudah dipasang. Bentar, ini kok kecerahannya. Nah, bagus. Tinggal yang sini. Coba saya ke sana. Nah, bagus. Ini di sana ya, gitulah. Udah nampak nih untuk kabel-kabelnya udah hampir 100%, nanti hampir 50% lah. Kalau kesana pun tuh ya, untuk elektrifikasinya cuman mentok di tikungan situ. Dan itu adalah Masjid Sayyid Zayed. Sudah sekitar apa ya saya lihat, 70% mungkin bangunannya. Ini bentarannya aneh loh. Nah, dan ini relnya anjay, relnya. Kayaknya bukan baja nih. Putus cuy, nggak putus, pecah. Nah, itu las-lasnya pecah. Sana juga tuh juga udah agak pecah nih. Coba saya kesana ke rel X. Oh iya, ini apa ini? Oh, ini untuk penyambung rel. Ini apa sih bahan ini? Aduh, anjay. Kayak baja sih. Baja campuran. Soalnya kalau baja beneran, ya beneran berat. Enggak tahu dilapisin apa ini. Fiberglass ini dilapisin. Kalau ini aneh nih, kenapa nggak dikasih itu? Oke, dikasih itu loh yang L tuh, L kayak di sana tuh. Nah, dikasih itu, kenapa nih langsung gini aja? Mungkin besok dipasang sih. Nah, ini RLX.
ada dua di Indonesia, satunya di Sidotopo, satunya ya di Solo Balapan ini. Nah ini yang tadi saya bilang sambungan kayak gini, tapi ini kenapa bautnya hilang? Kok di sini, kok di sini hilang sih? Nah tutup, itu juga pecah ini. Tapi nggak separah tadi sih, ini masih penting lah. Nah ini rel X nya masih aktif nggak saat ini. Betul ini kocak nih las-lasannya. Nah, itu yang ke arah Solo Jebres untuk jalur apa tuh, kedatangan dan keberangkatan KRL ke Palur. Serta sekarang yang di peron utara juga digunakan untuk pemberhentian beberapa kereta jarak jauh seperti Sancaka, terus apa lagi ya, Jogos Markerto, ya begitulah. Panas banget ya hari ini. Oh iya, nanti mungkin saya nggak bisa ngupdatekan proyek double track lintas Solo Balapan, nggak kali asal nggak beberapa waktu karena ramai pekerja jadi males ditegur. Bantalan-bantalan itu double tracknya sana juga punya itu salah. Nah mungkin jumlahnya ribuan sih, coba saya ke sana bentar mau lihat sekilas. Oh iya, di sini nggak ada sambungan, nggak ada kayak tadi loh yang pecahan-pecahan itu. Ya itulah, nanti mungkin rel yang hilir di sebelah kanannya rel saat ini, jadi nanti di sebelah sana tuh bentar. Nah di situ jam berapa tuh? Oh jam 9.30. Jadi bentar lagi si Berantas lewat. Oh ya kalau tidak salah di sini ada itu loh, ada bekas rel X yang lama, tapi ke kubur rumput nih kayaknya. Itu rangkaian apa sih? Kok kayak baru aja parkir di situ. Apa itu? Sebentar. Lodaya senjata utama mungkin. Nanti kita enggak salah senjata utama dilangsir ke peron selatan melalui rel X ini. Jadi nanti dari sana tuh dari mana, dari peron utara nanti lurus sampai sana wesel sana. Nanti mundur lagi sini balik ke peron selatan. Ya beginilah teman-teman situasi saat ini dan update perkembangan elektrifikasi di area segitiga pembalik Solo Balapan. Nantikan video saya yang selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap, stasiun Solo Balapan.